kita buka ini dengan pembuka toko, maksudnya buka acara ini Oke Pun, acara Oke Pun ya. Oke Pun. Tapi kita buka awalnya dengan ini Neng, dengan yoga dulu. Iya. Ya kan satu gini Neng. Yang bisa Kang. Ya, bentar lagi juga jatuh nih. Tuh, aduh. Jadi kan. Enggak, maksudnya ngomong turunin dulu. Oh iya, oke. Terus gue gini-gini. Oke. Jadi kita menyentuhkan dengan alam. Alam Mbah Dukun. Itu bukan alam itu Peti Pera. Kita dengarkan suara angin yang semilir. Kau dengarkan gesekan daun. Neneng nggak tahu lagi gesekan daun. Gue banting Neneng kameranya Neng. Oh, iya. Gue mau menenangkan diri. Oh, iya, siap Kang. Neng, tarik napas. Gue manggil lu nggak usah dijawab. Gue ngomong, lagi ngajak ngomong ya. Tarik napas. Simpen dulu bentar. Ulurin lagi. Hah. Lama kan Neng, gue tahu lu ada satu yang kurang. Coba lu pejamin mata. Langsung ada bakalan ntar pas Neng. Bukan. Coba lu rasakan lu menyatu dengan alam. Tutup mata lu. 1, 2, 3 tutup. Hening sejenak. Rasakan lu menyatu dengan alam, Neng. Udah, Kang. Udah belum nih, lama. Rasakan dengan alam, Neng. Apaan? Ini di sini dulu. Ini suruh meruk. Pas balik Kang Baby udah gak ada. Udah dipesenin. Enggak, Kang Baby jahat. Mau ngirup oksigen atau dia? Ini bukan ngirup, ngendus. Nah, ada nasi putih kok. Enggak, gak mau. Kang Baby jahat. Sama es teh tawar. Aduh, makasih Kang Baby, ampun. Lu gampang di ini ya? Apa? Gampang dijinakan, tau gak? Nih Neng, ada 3 macam. Di sini semuanya temanya nasi. Cuman ini seperti biasa khas dari masakan Indonesia, Neng. Ini liwet. Ini tutuk oncom dan ini adalah nasi gudeg. Karena nasi gudeg itu selalu ciri khasnya dengan nangka. Nangka muda. Gudeg kan sudah hampir semua orang tahu rasanya ya. Gurih. Manis pasti ada. Hmm? Coba aja, Neng. Ada ayam suwir, Kang. Mm-hmm. Ini enak empuk banget, Kang, ayamnya. Ya, kalau keras ayamnya berarti suka fitness. Coba ini, Neng, apa, Neng? Tutup oncom. Tutung. Tutup. Pakai G. Tutup. Kalau tutup berarti itu ditutup. Ditutup juga, kita pulang, Kang. Ditutup. Belum, ini tutup goncom. Nasi putih biasa, dia pakai, dia campur dengan oncom. Nah, si oncomnya ini, kayaknya sebelumnya dimasak dulu, Neng, kayak dioseng-oseng gitu. Tapi nggak terlalu banyak dengan minyak. Bisa nggak? Waduh, kumplit ya, goyobot ya. Mbak, siapa namanya, Mbak? Saya Maya. Saya Pepi. Iya. Ini Neng, Mbak. Halo, Mbaknya. Neng. Mbak Maya. Iya. Di sela-sela dalam proses satu untuk penyatuan dengan alam, saya ke-distract oleh aroma masakan yang baru matang. Saya lari ke sini. Terlahirlah ini, Mbak. Iya. Di meja ini. Ini asal dari mana, Mbak? Bukan nguji ya, saya cuma nanya ya.
Ini berasal dari mana? Kalau nasinya liwet tuh Jogja juga ya. Iya. Karena kalau nggak salah Semarang juga. Mungkin setiap daerah juga emang ada khas dengan nasi liwet. Iya. Cuman kayaknya mungkin dari aksesoris aja yang bikin beda ya. Iya. Ini kalau dibilang enak, ini jauh dari enak. Jauh dari kata enak, ini lebih ke enak oneng. Perfecto. Magnifico. Gurih ho, gurih ho, gurih ho. Ini sudah mau cakup semuanya ya. Iya. Kayak gudeg. Selalu detik dengan manis-manis, tapi di sini kayaknya sudah sedikit dimodifikasi ya dari rasa ya. Jadi lebih gurihnya dapat muncul, ya, manisnya ada, pedesnya juga ada bisa Gojek, sesuai ya. Dengan pesanan kayaknya ya. Ya. Mungkin secara hampir semua mungkin sudah tahu rasanya Pak Gojek sejati ya dari semua rasa ini ya. Cuman saya ingin menanyakan sejarah tentang Goyobot. Dari mana asalnya? Dari Bandung juga. Bandung juga? Iya. Ini sudah dimodifikasi karena kan kalau nggak salah ya Pak ya. Goyobot itu kan pemeran utamanya itu cuma ini nih. Nah, ini kan. Ongol-ongol. Nah, yang merah ini ya. Ongol-ongol apa Goyobot? Iya, itu ongol-ongolnya. Ini sudah dimodifikasi berarti dong. Iya. Iya, biar customer-nya lebih memikat aja. Cara penyajiannya jadi kayak gini. Jadi lebih full color gitu ya, Mbak ya. Iya. Satu, dua, tiga. Goyobot pendopo. Satu, dua, tiga. Oke, Bot. Oke, Bot. Oke, Bot. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Hidup punya. Hidup punya. Hidup punya. Munya, 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 munya. Ting, ting, ting. Ting.